Adi, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu, bertahan hidup dengan makan. Berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter, kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu? Kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu? Para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Makin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia, sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Mulai dari diri sendiri.
wabarakatuh. Saya Hajah Ade Rosi Khairunisa, Bunda PAUD Provinsi Banten, ingin mengucapkan selamat hari jadi bagi HIMPAUDI yang ke-15 kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan anak Indonesia, seluruh Indonesia. Semoga HIMPAUDI tetap jaya dan terus semangat mendidik anak usia dini demi pembangunan bangsa dan negara. Guru PAUD kuat, Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik keluarga menjadi pendidik di rumah. Nah, para guru menjadi agen atau konsultan bagi keluarga. Guru PAUD sebagai agen penggerak pendidikan keluarga sehingga mampu menjalankan PAUD from home. Apa itu PAUD from home? Jadi selama pandemik ini, keluarga harus melanjutkan pendidikan di rumah. Keluarga melaksanakan PAUD from home dengan dukungan guru. Jadi PAUD from home adalah keluarga mendidik anak usia dini di rumah. Nah, HIMPAUDI menyelenggarakan program workshop guru kreatif di mana pendidik diberikan pelatihan tentang implementasi PAUD from home dan dukungan komunikasi efektif dengan keluarga. Jadi, semua guru diberikan bekal oleh HIMPAUDI ya, supaya bisa menjalankan PAUD from home. Ya, pendidik kita bekali melalui dua program utama, yaitu yang pertama, pelatihan workshop guru kreatif. Yang kedua, rencana dan implementasi aksi agen penggerak pendidikan keluarga. Kenapa anak-anak harus tetap belajar? Padahal sekarang sedang ada pandemi COVID-19. Kenapa tidak libur aja sekolahnya? Usia dini adalah usia keemasan. Jadi meskipun tidak belajar di sekolah, anak-anak harus tetap belajar di rumah dengan dukungan guru sebagai konsultan atau agen penggerak pendidikan keluarga. Kemampuan saya terbatas. Bagaimana saya sebagai orang tua bisa mengajar anak di rumah? Pasti bisa, jika orang tua mau belajar. Guru akan mendidik orang tua dengan prinsip PAUD, menyiapkan alat dan bahan main, teknik berkomunikasi efektif mendampingi anak belajar, mendokumentasikan apa yang dilakukan anak. Guru selalu siap sedia menjadi konsultan bagi keluarga, sehingga semua hambatan dan kesulitan ketika anak belajar di rumah bisa diatasi. Apa tugas kami di rumah sebagai orang tua yang jadi guru untuk anak kami? Tugasnya adalah kembali kepada fitrah orang tua sebagai pendidik utama. Jadi orang tua harus mendampingi putra-putrinya ketika belajar di rumah dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Jadi anak belajar di rumah itu harus senang, gembira, dan bermakna agar apa yang diterimanya menjadi stimulasi positif dalam tubuh kembang anak. Ayo semangat ya, keluarga bisa menjadi guru di rumah dan guru selalu siap menjadi konsultan keluarga atau agen penggerak pendidikan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia. Selamat pagi Laskar HIMPAUDI, dimanapun Ayahanda dan Bunda berada.
Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa like and subscribe. Dari Studio 1 Jakarta, saya Mpo Ipe akan menyampaikan kabar Himpaudi Senin 2 November 2020. Kepada Laskar Himpaudi yang menjadi admin KTA diberitahukan bahwa aplikasi himpaudi.id sudah dapat diakses kembali. Mari kita manfaatkan untuk segera mungkin melakukan pendataan, verifikasi data maupun cetak dengan kondisi sebagai berikut. Bagi PW yang cetak sendiri, KTA-nya akan berkoordinasi dengan Kang Rudianto, bidang organisasi Himpaudi Pusat. Bagi PW yang akan cetak KTA di Himpaudi Pusat, agar berkoordinasi dengan Kang Dede Rusyadi, bidang Kesosek Himpaudi Pusat. Diharapkan seluruh pendataan dan proses verifikasi selesai pada bulan Desember 2020. Pada tanggal 3 November 2020, pukul 8 sampai pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, pengurus pusat Himpaudi akan melakukan agenda rapat koordinasi teknis tentang KTA Himpaudi. Rapat koordinasi teknis ini akan dihadiri oleh Ketua PW dan Ketua Bidang Organisasinya, Ketua PD dan Ketua Bidang Organisasinya, Ketua PC dan Ketua Bidang Organisasinya di seluruh Indonesia, dan tentu beserta admin KTA di tingkat PW dan PD. Tujuan dari rapat ini adalah kita dapat merealisasikan target penyelesaian KTA ini di bulan Desember 2020. Mohon maaf, Umi bisa dinyalakan dulu mic-nya. Po Ipe? Iya, Bun. Baik, mohon maaf. Pengurus Pusat Himpaudi dalam sebuah rapat pleno internal Himpaudi Pusat pada hari Rabu OIP, speakernya ke pijit lagi. Mohon maaf, Bun, kami ulangi. Pengurus Pusat Himpaudi dalam sebuah rapat pleno internal Himpaudi Pusat pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 membahas tentang rencana pembelian rumah perjuangan Himpaudi dengan berikhtiar dan tentu saja diiringi doa dari kita semua anggota Himpaudi se-Indonesia. Semoga rumah perjuangan ini segera terwujudkan. Himpaudi TV besok Selasa tanggal 3 November 2020 akan menampilkan PW Himpaudi Provinsi DKI Jakarta. Himpaudi TV kemarin menampilkan talk show dengan tema observasi bakat anak dengan ragam kegiatan main dengan narasumber Ketua PW Himpaudi Provinsi Lampung Dr. Insinyur Citra Persada MSI, Dr. Istiana MPD, Wakil Ketua 1 PW Himpaudi Provinsi Lampung, Insinyur Hesti Kusumarini MT, Pengurus JSPAN Bidang PSDI, EL Elistiawati, SPD Moderator, Hairia. Himpaudi TV hari ini akan menampilkan talk show dengan tema Strategi Penguatan Organisasi Himpaudi Provinsi Banten oleh PW Himpaudi Banten dengan Moderator Teh Tersinida MSI. Untuk itu, mari kita ikuti bersama dan saksikan di YouTube channel Himpaudi TV. Untuk seluruh pemirsa Himpaudi TV, jangan sampai ketinggalan untuk klik like dan klik subscribe dan klik lonceng. Demikian berita Himpaudi untuk hari ini. Saya Mpo Ipeh mengabarkan untuk suara Himpaudi TV dari Studio 1 Jakarta. Selanjutnya akan tampil di Himpaudi TV PW Himpaudi Provinsi Banten yang akan dipandu oleh Dr. Tersinida MSI. Selamat menyaksikan.
Silahkan Ibu Tersininda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat untuk Laskar PAUD Indonesia di seluruh Indonesia. Dan Laskar Himpaudi di mana saja ayah bunda berada. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Himpaudi TV yang siaran live setiap hari, setiap pagi. Dan pagi ini acara Talkshow Himpaudi TV menampilkan wajah Himpaudi Provinsi Banten dengan tema Strategi Penguatan Organisasi Himpaudi Provinsi Banten. Saya Tersinida akan memandu talkshow kali ini. Pastikan klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Himpaudi TV, saluran televisi informatif, edukatif, dan reaktif bagi pendidik, anak, serta orang tua. Baiklah, strategi penguatan organisasi Himpaudi Provinsi Banten. Upaya Ketua Pengurus Wilayah Banten, Dr. Hajah Yayah Rukiah MPD, dan kegigihan sejumlah pengurus wilayah Banten untuk tetap melakukan pendampingan penguatan organisasi di 8 kabupaten kota, yaitu Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak terhadap ketua pengurus daerah beserta segenap jajaran pengurus daerah selama masa baktinya bukan saja memiliki alasan karena adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, tetapi juga dikuatkan oleh latar belakang historis, bahkan mungkin ideologis. Marilah kita simak paparan Ketua Wilayah Banten, Dr. Hajah Yayah Rukiah MPD, dan para ketua pengurus daerah, bagaimana suka duka mengelola organisasi profesi seperti yang dilakukan oleh Bunda Ika Solihah, SPDI, Ketua Pengurus Daerah Kota Serang, dan Neng Heni Kusmiati, SPD, Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang. Namun, sebelumnya, pastikan klik, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Himpaudi TV. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada yang kami hormati, Dr. Hajah Yayah Rukiah MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bunda Nida, selamat pagi Indonesia semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Himpaudi Provinsi Banten untuk kedua kalinya tayang di TV Himpaudi, dan sebelum yang kelainnya kita wajib like dan subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendukung program TV Himpaudi ini untuk selalu berada di wilayah Indonesia dan selalu berada di udara. Baik, hari ini pengurus Himpaudi Provinsi Banten tentunya mengangkat strategi penguatan organisasi Himpaudi Banten, karena kita tahu bahwa majunya sebuah organisasi adalah bagaimana kalau organisasi itu kuat. Artinya sebelum yang lainnya kita menata internal ataupun kondisi di dalam organisasi Himpaudi itu sendiri. Nah, kesempatan ini ketika kami melakukan
penguatan otomatis kita di penguatan internal terlebih dahulu, dan tentunya selain itu kita menguatkan pengurus daerah dan pengurus kecamatan. Banyak hal yang kita lakukan di dalam penguatan organisasi ini karena berangkat dari latar belakang perjuangan untuk bagaimana guru PAUD lebih baik, tentunya ditata dulu organisasinya. 8 kabupaten kota yang sudah melakukan musda adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang. Kemudian di Kabupaten Tangerang. Tinggal 2 lagi. Jadi ini ada amanah besar yang kita harus menghantarkan bagaimana musda tentunya yang menjadi kewajiban PP untuk mengawal musda itu akan supaya berjalan lebih baik, nyaman, dan sejuk. Karena kita tahu biasanya kalau di musda itu selalu ada saja beberapa anggota atau pengurus yang membuka ADRT itu ketika musda saja. Jadi tidak menjadi bagian. Sehingga ini perlu dimasifkan bagaimana teman-teman mengurus organisasi itu paham dulu dengan ADART-nya. Sehingga ADART ini tidak hanya digunakan ketika musda saja. Next, perjuangan kami untuk menjadi guru lebih baik tentunya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, dari kemitraan tentunya yang mendukung dalam program penguatan organisasi ini. Program apapun yang dijalankan oleh PW Himpau di Provinsi Banten, kalau tidak ada dukungan dari mitra, tentunya akan berjalan timpang. Nah, untuk itu kami menjalin berbagai kemitraan, terutama kami juga sedang menggalakkan kemitraan untuk UKM atau usaha kecil mikro bagi guru PAUD. Alhamdulillah kami mempunyai koperasi yang insya Allah akan launching dengan peluang-peluang usaha bagi guru PAUD yang sudah masuk ke database kami sekitar kurang lebih 300 pelaku UKM guru PAUD di Provinsi Banten. Next. Mohon. Nah, inilah beberapa optimalisasi peran dari pengurus wilayah Himpau di Provinsi Banten. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dan pembinaan. Penting dilakukan karena apa? Ketika koordinasi dan pembinaan ini tidak jalan, tentunya tidak akan membuahkan hasil yang baik. Tayangan tadi di awal, penguatan organisasi telah kami lakukan di 5 kabupaten kota yang tentunya didukung oleh berbagai mitra. Di masa COVID ini walaupun terbatas, kami berkeliling dengan mengundang para pengurus PD dan para pengurus kecamatan, karena setelah musda mereka harus melakukan muscat. Bahkan pengalaman yang menarik ketika bagaimana mengetuk palu waktu sidang pada waktu muscat ataupun musda, ini juga menjadi perhatian yang tentunya harus kita melakukan pendidikan secara berjenjang dan secara masif. Artinya mengetuk palu sidang itu bukan hal yang sangat langka, tetapi harus menjadi sebuah kebiasaan di dalam organisasi. Kemudian membangun akses dan kemitraan dengan semua pihak terkait, alhamdulillah tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mendorong pemberdayaan dan memberi penguatan akar rumput, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Inilah, mendorong pemberdayaan dan penguatan itu adalah salah satunya dengan strategi bagaimana kita turun ke bawah ke 8 kabupaten kota untuk menguatkan pemberdayaan bahwa kita mempunyai program pemberdayaan, dan kita juga memberikan penguatan secara organisasi dengan melakukan berbagai upaya terutama terkait dengan kepentingan organisasi. Hal lain, sebentar lobet. Kemudian next. Nah, pengorganisasian itu tentunya mudah dikatakan tetapi sulit. Ini mungkin terjadi di semua lini di organisasi bahwa kalau
sebuah organisasi tidak mengakar kuat atau tidak menjadi tim, kita selalu menganggap kalau tim ini adalah tim solid, artinya kalau yang sudah tidak mau berorganisasi ya silahkan saja, tidak usah ikut organisasi. Sehingga kita di dalam melakukan itu pun enak. Jadi tim ini harus solid. Kenapa? Kita tidak akan menjadi kuat kalau tim kita tidak solid. Saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa tidak boleh one man show. Artinya ketika kita ada sayap-sayap atau yang lainnya, itu harus dikembangkan, kembangkanlah. Jadi tim ini adalah saling menguatkan, bukan superman, tapi super team. Nah, itu yang selalu kami ingat ya. Lanjut. Next. Nah, inilah yang sudah kami lakukan. Keberhasilan strategi penguatan organisasi Info di Provinsi Banten tentunya harus didukung dengan komitmen tinggi. Ketika masuk menjadi pengurus Himpaudi adalah komitmen tinggi atau loyalitas adalah nomor satu. Tidak memandang bahwa dia itu bisa atau tidak bisa, tetapi loyalitas itu menjadi suatu hal yang menjadi tertinggi. Kenapa? Karena dengan masuk ke organisasi dia sudah berkomitmen. Bismillah, saya ingin mengabdikan sebagian hidup saya untuk organisasi. Biasanya memang seleksi alam. Kalau sudah seleksi alam artinya nggak ada apa-apanya, rapat mulu, akhirnya lama-lama tidak ikut rapat, akhirnya hilang dengan sendirinya. Nah itu biasa ada di organisasi. Kemudian kebersamaan. Kebersamaan penting juga dilakukan karena apa? Kebersamaan adalah bagian dari usaha untuk menjadi keluarga. Kita di Himpaudi adalah keluarga, jadi sama-sama membesarkan Himpaudi. Dan tentunya kerjasama yang baik, serta jangan lupa profesional. Profesional ini penting karena kita akan berhadapan dengan audiens, kita berhadapan dengan massa, kita akan menjadi sebuah public figure. Ketika public figure itu misalnya dilihat oleh orang, pengurus Himpaudinya seperti apa, itu adalah cermin bahwa orang-orang yang berada di organisasi Himpaudi harus menunjukkan keprofesionalisannya. Kemudian yang terakhir adalah visioner. Bagaimana di masa pandemi ini organisasi Himpaudi tetap berjalan? Jangan menang, kata orang Serang. Menang itu menang baik. Artinya diam saja, mentang-mentang COVID kita ikut COVID juga. Tidak, jadi seperti TV Himpaudi tiap hari tayang, nggak ada capeknya, ya itu dia visioner. Yang lain belum memikirkan bagaimana Himpaudi sudah terdepan. Hari ini kami salut kepada Bunda Neti yang terus memberikan inspirasi kepada kami di bawah untuk membuat visioner-visioner atau hal-hal yang terkini yang tentunya belum bisa dilakukan oleh orang lain. Ternyata memang Himpaudi bisa, dan ini pun ditiru karena teladan yang diberikan oleh para pengurus PT Himpaudi Pusat dengan Bunda Neti yang luar biasa yang menjadi inspirasi kami di setiap wilayah untuk bergerak melakukan apa saja supaya Himpaudi tidak dikatakan bobo atau tidur. Demikian, inilah komitmen yang tinggi yang kami selalu dengungkan di Himpaudi Provinsi Banten. Walaupun memang ada kendala, kendalanya apa? Ya tadi mungkin pengurusnya sibuk dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Tapi bagi kami, bendera Himpaudi harus selalu berkibar. Next. Lanjut. Nah, ini terakhir. Jadi kami ingin membuktikan bahwa kalau guru PAUD kuat, Indonesia hebat. Intinya, bekerjalah dengan hati. Allah pasti akan meridhoi. Karena apapun yang kita lakukan, kalau nawaitunya ikhlas, berangkat dari hati, selalu ada jalan, selalu Allah membimbing kita, meridhoi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi jaya. Terima kasih. Terima kasih. Paparan pertama sudah kita dengarkan. Baiklah. Paparan kedua akan disampaikan oleh
Ketua Pengurus Daerah Kota Serang, Bunda I.A. Solihah, S.Pd.I. Dengan hormat kepadanya, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua PP Himpaudi beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Banten beserta jajarannya, teman-teman Laskar PAUD di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya I.A. Solihah, S.Pd.I. Saya Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kota Serang. Senang rasanya, bersyukur alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan pada hari ini bisa mengisi acara di YouTube channel Himpaudi, yang alhamdulillah setiap hari selalu saya tonton dan saya luangkan waktu, dan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa mengisi materi, mengisi acara di YouTube channel Himpaudi. Baik, menyambung dengan penguatan organisasi yang telah tadi disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Banten, Ibu Hajah Yaya. Duka-duka yang saya alami selama menjadi kepengurusan di organisasi Himpaudi Kota Serang, saya belum lama, teman-teman semuanya, saya mendapat Ketua Himpaudi Kota Serang. Baru kemarin kami melaksanakan musda di Kota Serang pada tanggal 22 Oktober 2020, dan kita ada penguatan organisasi yang diberikan dari Himpaudi Provinsi Banten pada tanggal 22 Agustus 2020. Saya berangkat dari pengalaman saya ketika mulai terjun di organisasi adalah saya berkiprah di dunia pendidikan sejak dari usia masih remaja, dan saya mendedikasikan hidup saya ingin hanya di dalam pendidikan. Saya mulai bergabung dahulu pernah di IGTK, di ERA juga saya sudah pernah, dan ketika ini di alhamdulillah bergabung di Himpaudi Kota Serang pada tahun 2012 sampai 2020. Pada saat ini pertama awal saya dipercaya menjadi sekretaris Himpaudi Kota Serang mendampingi Bunda PAUD Ibu Hajah Vera Nulaila Jaman, dan kita sampai tugas sampai 2012 sampai 2016. Lalu 2016 sampai 2020 saya kembali diberi amanah menjadi pengurus Himpaudi Kota Serang, menjadi bendahara pengurus daerah Himpaudi Kota Serang di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Siti Jubaidah Jubaidillah. Dan alhamdulillah kami berakhir kemarin di tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah atas kepercayaan dari teman-teman, alhamdulillah saya dipercaya menjadi Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kota Serang. Karena masih baru, jadi saya belum punya formatur, tapi kami sudah menyiapkan dengan pembekalan penguatan organisasi tidak hanya dari Himpaudi Provinsi Banten yang terus memotivasi dan memberikan semangat kepada kami, kepada saya khususnya,
yang masih baru dalam kepengurusan menjadi ketua itu tidak gampang, tidak mudah. Jadi banyak kendala yang kami hadapi karena sebelum-sebelumnya ketua-ketua pengurus daerah di Himpaudik Banten itu di Kota Serang itu adalah pejabat. Sedangkan saya hanya seorang pengelola PAUD. Tapi alhamdulillah dengan semangat dari ketua provinsi, ketua Himpaudik di Provinsi Banten yang selalu memotivasi, selalu memberikan semangat bagi kami semua seluruh pengurus daerah dan pengurus cabang di Provinsi Banten, alhamdulillah bismillah. Saya berniat terus mendedikasikan hidup saya untuk kemajuan Himpaudi ke depannya. Dan tiap hari selalu saya tonton Himpaudi, YouTube channel Himpaudi. Itu banyak inspirasi-inspirasi dari tokoh-tokoh yang memberikan motivasinya, selalu semangatnya, khususnya kepada Bunda Neti Herawati yang selalu menyemangati kami semuanya, walaupun di PAUD tidak ada apa-apanya. Kalau kita melihat secara materi, Himpaudi di Himpaudi tidak ada apa-apanya. Tapi ilmu, secara ilmu kepada kita semuanya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita ke depannya. Alhamdulillah, YouTube channel Himpaudi ini sangat menginspirasi dan memberikan selalu motivasi semangat kepada kami semuanya, yang mudah-mudahan nanti ketika saya akan menjalankan roda kepemimpinan dari pengurus daerah Himpaudi Kota Serang, doa dari semuanya, khususnya kepada Bunda Neti, beserta jajarannya, kepada Bunda Yaya, selalu yang selalu memberikan motivasinya, semoga saya khususnya, bersama nanti dengan formatur-formatur saya di pengurus daerah Kota Serang, kami dapat melakukan, kami dapat mengabdikan dan mengamalkan amanah dan mungkin aspirasi-aspirasi dari khususnya teman-teman dari pengurus daerah Himpaudi Kota Serang untuk menjadikan Himpaudi di Kota Serang lebih baik lagi dan khususnya di Provinsi Banten dan juga di seluruh Indonesia. Mungkin Bunda Nida cukup sekian pengantar dari saya. Intinya motivasinya adalah dengan doa, dengan niat yang baik, insya Allah, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita rencanakan, semoga Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita kepada yang terbaik. Dengan niat yang terbaik, insya Allah, Allah akan selalu memberikan selalu pertolongan kepada kita semuanya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan Bunda kita, Ketua Pengurus Daerah Kota Serang, yang dulunya pernah menjabat sebagai sekretaris, kemudian bendahara, dan pada periode yang akan datang, beliau terpilih menjadi Ketua Pengurus Daerah Kota Serang. Kami ucapkan selamat kepada Bunda Ia Solihah. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Selanjutnya, paparan yang kita tunggu-tunggu yaitu dari Ketua PD Kabupaten Tangerang, Hajah Neng Heni Kusmiati SPD, yang pada kali ini beliau tidak bisa hadir karena sedang tertimpa musibah, maka diwakilkan oleh sekretarisnya. Dengan hormat kepadanya, disilahkan. Iya. Speakernya dibuka dulu, Ibu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Bunda Munajah. Silakan.
Terima kasih Bunda Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk Laskar Himpaudi di seluruh Indonesia. Saya mewakili Bunda Neng Heni Kusmiati SPD selaku Ketua Himpaudi Kabupaten Tangerang yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Akan memaparkan tentang penguatan organisasi di Provinsi Banten. Sejak dimulainya, sejak pertama kali kami dilantik pada tanggal 1 Februari 2020, yang pertama kali kami agendakan adalah membuat kalender program kerja. Kalender program kerja kami kerjakan di tanggal 10 Februari, kemudian pada tanggal 17 Februari kami mengadakan audiensi kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang terkait dengan kebijakan-kebijakan daerah Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tanggal 10 Maret kami menyusun kepanitiaan untuk gebiar PAUD tingkat Kabupaten Tangerang. Namun pada tanggal 13 Maret 2020 kami diundang oleh Bapak Bupati selaku pemangku kebijakan bahwa pada tanggal 13 Maret sudah dimulai kebijakan atau pernyataan tentang PSBB. Ya, karena ada pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Tangerang. Maka itu pada bulan Maret sampai akhir bulan Maret semua kegiatan atau agenda acara ditunda. Namun walaupun pandemi masih tetap ada, organisasi harus tetap berjalan dan demi tegaknya Himpaudi agar Himpaudi tetap jaya, semakin jaya, bendera tetap berkibar, maka kami terus menjalankan organisasi Himpaudi. Berikutnya adalah di bulan April kita mengadakan baksos di 29 kecamatan, yaitu memberikan baksos ya, memberikan sumbangan kepada 2 orang guru terdampak COVID-19 di 29 kecamatan sepanjang bulan Ramadan sampai kepada Idul Fitri. Dan kemudian dilanjutkan dengan agenda berikutnya di bulan Juni, kita mengagendakan muscap di 29 kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, di dalam perjalanan kami mengadakan muscap di 29 kecamatan, ternyata banyak masalah-masalah atau intrik-intrik yang muncul, namun alhamdulillah semua bisa teratasi berkat kerjasama atau koordinasi bahkan bimbingan teknis langsung oleh Bunda Yaya selaku Ketua PW Provinsi Banten. Nah, dimulai dari situlah kemudian Bunda Yaya juga mengadakan penguatan organisasi di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu di tanggal 19 Agustus dipimpin langsung oleh Bunda Yaya selaku Ketua PW Provinsi Banten. Kemudian di tanggal 28 Agustus, alhamdulillah semua muscap di 29 kecamatan wilayah Kabupaten Tangerang sudah selesai. Namun ketika kita ingin melaksanakan pelantikan untuk semua pengurus PC Himpaudi Kabupaten Tangerang terbentur oleh peraturan PSBB, maka acara itu pun tertunda sampai hari ini. Tetapi balik lagi, sekalipun pandemi masih tetap ada, kita tetap harus berjalan. Kita lanjutkan dengan pembinaan organisasi. Pembinaan dan penguatan organisasi ini kita agendakan dimulai di bulan September dan insya Allah sampai kepada bulan Oktober. Namun baru satu yang bisa kami laksanakan, pembinaan organisasi di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Intinya agar organisasi kita itu tetap berkibar, tetap jaya, bahkan semakin jaya, tentunya haruslah ada kebersamaan yang kuat,
kerjasama yang kokoh, solidaritas yang tinggi. Nah, bagaimana ini bisa terwujud? Nah, kami mencoba mengadakan pembinaan di wilayah kecamatan atau di setiap PC itu dengan menyampaikan materi-materi tentang organisasi. Apa sih sebenarnya organisasi Himpaudi itu? Kemudian apa saja sih yang bisa diambil manfaat oleh warga anggota, seluruh anggota Himpaudi itu sendiri gitu ya. Karena ada kata, ada kalimat, tak kenal maka tak sayang. Maka melalui pembinaan itulah kami para pengurus PD Himpaudi Kabupaten Tangerang menyampaikan pada silaturahim pembinaan atau penguatan organisasi itu tentang apa namanya Himpaudi. Apa sih organisasi Himpaudi? Ya, apa fungsinya sehingga anggota, seluruh anggota yang berada di dalam naungan organisasi itu tahu apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita kerjakan. Nah, untuk itu setelah mereka mengerti, memahami, tentunya mereka menuntut kita realisasi. Mana realisasi dari apa yang sudah kita paparkan? Nah, dari situlah tadi dimulai dari kita menyusun program kerja masa bakti kita dari 2020 sampai 2024. Insya Allah, amin, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, kita bisa melaksanakan semua yang sudah kita agendakan sehingga para anggota kita bisa menyaksikan, bahkan mengalami langsung, oh iya, ternyata terrealisasi loh, ternyata ada manfaatnya loh organisasi untuk kita itu gitu kan. Nah, dengan demikian semakin percaya, semakin banyak orang yang percaya kepada kita bahwa amanah yang tertuang di dalam organisasi itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka semakin jayalah kita. Semakin akan kokoh kita berdiri tegak dan insya Allah semakin jaya terus, jaya dan jaya terus Himpaudi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi melalui penguatan silaturahmi organisasi itulah. Nah, tetapi di sini kita dituntut bagaimana bisa terrealisasi dengan baik. Bagaimana program kita bisa dikerjakan dengan baik apabila di dalam organisasi kita sendiri tidak ada kerjasama, ya, tidak ada kesolidan, ya, tidak ada bareng-bareng, tidak ada keikhlasan, tidak ada tanggung jawab dari setiap pengurus, gitu ya. Jadi di sini intinya pada penguatan organisasi itu adalah adanya kebersamaan yang kuat, adanya kerjasama yang kokoh, adanya kesulitan, keikhlasan, tanggung jawab dari setiap individu yang membawa amanah itu sendiri. Insya Allah organisasi kita tetap berkibar, Himpaudi tetap jaya, bahkan selalu jaya. Demikian kira-kira apa yang dapat kami sampaikan perjalanan Himpaudi Kabupaten Tangerang dari mulai pelantikan 1 Februari sampai hari ini di bulan November. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga menjadi penyemangat bagi seluruh laskar Himpaudi di seluruh Indonesia. Salam hangat, salam sehat selalu buat seluruh laskar Indonesia. Terima kasih Bunda Nida, terima kasih Bunda Yayah dan Bunda di pusat, seluruh pengurusnya semuanya atas kesempatan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bunda Munadi SPD, selaku Sekretaris Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang, yang mana Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang sedang melaksanakan roadshow penguatan dan pembinaan pengurus cabang. Baru terlaksana satu. Semoga untuk selanjutnya diberi kemudahan dan kelancaran. Tetap semangat. Amin. Walaupun suasananya sedang pandemi. Masih hebat. Pandemi. Ya, baik. Kasih, paparan tiga-tiganya sudah kita dengarkan. Sekali lagi, Bunda Nida ingin ingatkan, pastikan teman-teman beri like, subscribe, dan bunyikan lonceng di channel YouTube Himpaudi. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ditujukan kepada Bunda I.A. Solihat, SPD, Ketua Pengurus Daerah Kota Serang. Bunda I.A., halo. Ya,
Halo. Bunda Iaah, ada pertanyaan dari teman-teman kami. Bagaimana cara membawa diri dalam kaitannya tupoksi saat Bunda berperan sebagai sekretaris, kemudian di periode berikutnya Bunda berperan sebagai bendahara, dan kini terpilih sebagai ketua PD Kota Serang. Yang mana pada waktu itu Bunda Iaah di dalam kepengurusannya di bawah naungan ketua pengurus daerah yang sekaligus juga pejabat daerah, Bunda Vera sebagai Bunda PAUD Kota Serang yang istri dari Bapak Wali Kota, dan Ibu Zubaidillah sebagai istri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Kak, bagaimana Bunda Iaah? Mohon jawabannya kepada Bunda Iaah dengan hormat, disilahkan. Baik, terima kasih Bunda Nida atas pertanyaannya. Ketika saya dinobatkan menjadi pengurus daerah Himpau di Kota Serang pada tahun awal 2012, beranjak dari pengurus cabang Himpau di Kecamatan Taktakan, dan waktu itu pertama awal menjadi diberikan amanah menjadi sekretaris Himpau di Kota Serang yang ketuanya notabene adalah seorang istri wali kota nomor satu di Kota Serang. Kami dalam kepengurusan yang alhamdulillah pada tahun 2012 sampai 2016 adalah orang-orang yang alhamdulillah diberikan amanah, diberikan keikhlasan, diberikan komitmen yang tinggi. Karena ketua kita bukanlah orang biasa. Beliau adalah orang nomor satu di Indonesia, di Kota Serang, maaf, yang punya jabatan sebagai istri wali kota. Jadi ketika kita ada program-program yang sudah kita rencanakan, kami selalu koordinasi, dan alhamdulillah beliau sangat membuka diri dan punya semangat untuk menjadi pembelajar. Dalam artian beliau sangat tabu dengan apa sih Himpaudi itu, apa sih organisasi Himpaudi itu. Tapi kami saling walaupun dengan kesibukan beliau, dan juga pada waktu 2016 kami dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang waktu itu, beliau selalu, kita selalu koordinasi apa sih program-program dari Himpaudi Kota Serang yang sudah kita buat. Dan saya diposisikan pada waktu Ibu Hajah Vera sebagai sekretaris, jadi saya yang buat selalu programnya agar selalu sinkron untuk program-program itu. Alhamdulillah beliau sangat motivasi, dan sekarang pada saat ini saya dipercaya langsung menjadi ketua. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Kami sudah habis, kita bisa bercakap-cakap lagi di Zoom, di kamar yang lain ya, di Zoom room yang lain. Baik. Terima kasih kepada Bunda Iaah Solihah atas jawabannya. Izinkan saya, Tersi Nida sebagai moderator, akan menyampaikan simpulan dari talkshow pada hari ini. Simpulan strategi. Simpulan strategi penguatan organisasi Himpau di Provinsi Banten adalah bahwa penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Himpaudi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing. Keberhasilan strategi penguatan organisasi Himpaudi Provinsi Banten kuncinya ada 5: komitmen tinggi, visioner, profesional, kerjasama, dan kebersamaan.
Begitu yang disampaikan oleh Ibu Ia Solihat dan Ibu Munajah, serta paparan dari Ketua Umum kami, Dr. Hajah Yayah Rukiah, MPD. Demikian, talkshow kita bersama Himpaudi Provinsi Banten. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pemateri bermanfaat dan menginspirasi kita semua, para Laskar PAUD, para Laskar Himpaudi, terutama para pengurusnya. Mohon maaf apabila ada sikap dan kata-kata yang salah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas perkenannya. Nasrum minallah wal fatun qorib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada OIP. Terima kasih Bunda Resnida. Bunda Yupi, apakah Bunda akan memberikan penguatan kepada kita pada hari ini, Bunda Yupi? Ya, Bunda telah hadir di Zoom, di Alhamdulillah. Di TV. Baik, ya. Bunda, kami persilahkan untuk memberikan penguatan kepada kami semua pada pagi hari ini. Waktu kami persilahkan, Bunda. Ya, pertama ingin menyampaikan terima kasih dulu nih kepada Mpok Ipe yang sudah melit acara ini, kemudian Mbak Yufi dan kawan-kawan dari PP Himpaudi yang masih selalu semangat mengurusi Himpaudi TV. Jadi gimana Mpok Yufi, sekali mengudara tetap mengudara begitu ya Mpok Yufi ya? Kalau kata Kang Dede jadi gak turun-turun. Jadi gak usah turun-turun, di atas aja Kang Dede. Jadi gak usah mendarat-mendarat saking terbang tinggi terus. Baik, pertama Bunda merasa hari ini bangga dan terharu karena teman-teman Banten dipimpin oleh Yayah telah memberikan sebuah materi yang sangat tepat buat kita semua, yaitu adalah penguatan organisasi. Dan apa yang telah dilakukan oleh Teh Yaya ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi pengurus Himpaudi di se-Indonesia. Kenapa? Karena menguatkannya itu berkeliling ke semua. Dan akhirnya kita kemudian mendapatkan yang ingin kita tuju. Tentu saja Bunda juga berterima kasih kepada moderator yang luar biasa ini moderatornya menglit acara ini, dan Ibu Ia Solihah, Ketua Pengurus Daerah Kota Serang yang tadi telah menyampaikan juga bersama dari Tangerang juga ada ya tadi Mbak Ibi. Baik, mohon izin Bunda ini sambil ada kegiatan di NTT, tetapi karena Bunda merasa penting untuk menyapa, jadi Bunda sengaja bergabung di sini dengan harapan bisa memberikan penguatan. Pertama, Bunda ingin menyampaikan bahwa kita adalah organisasi yang mulia. Mengapa dikatakan mulia? Karena kita mengurusi guru-guru pendidikan anak usia dini. Guru PAUD itu beda sekali dengan guru SD, SMP, dan SMA. Karena kita membekali semua hal untuk anak itu hidup sukses di dunia dan di akhirat, dan bekal dia sukses di SD, SMP, SMA. Jadi sangat berbeda. Kita adalah organisasi yang diizinkan Tuhan memegang para guru yang akan melukis masa depan negeri dan tentu saja masa depan anak tersebut. Pahami ini dulu sebagai sebuah rasa kesyukuran, sehingga kemudian kita menjalani pekerjaan ini menjadi indah, dan meskipun banyak cobaannya kita tetap bersemangat. Nah, karena ini organisasi mulia dan kita sebagai hamba Tuhan sesungguhnya diciptakan Tuhan untuk beribadah, maka
ini adalah ibadah kita. Ya. Menjadi pengurus organisasi itu adalah ibadah kita. Tolong ini dipegang dulu untuk kita sama-sama. Buddha selalu mengingatkan ini sajadah panjang. Maka ketika ada seseorang yang ingin mengundurkan diri, pasti Buddha akan menyatakan, sudah berdialog dengan Tuhan? Kalau dia jawab, sudah. Sudah berdiskusi dengan keluarga? Sudah. Maka Buddha akan mengatakan bahwa bukan karena tidak tepat berada di Himpaudi, tetapi mungkin ada hal lain yang menjadi ibadahnya di tempat lain. Jadi sesimpel itu Teh Yaya. Jadi seperti orang beribadah itu Mbak Yuvi, maka ibadah itu pondasinya keikhlasan. Pondasinya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cobaan yang dikasih selama beribadah tadi, kita akan berpikir, oh itu datangnya dari Tuhan. Kita kembalikan ke Tuhan. Tidak usah menjadi berat-berat betul begitu. Dan kalau bertemu dengan ada pengurus yang merasa berat menjalankan pekerjaan sebagai pengurus Himpaudi, ingatkan ini ibadah. Kalau ibadah itu kita sholat subuh ya Teh, kita masih ngantuk ya kita jalankan. Kita lapar karena bulan Ramadan kita berpuasa. Ya. Tapi kan Tuhan juga nggak bikin kita sholat terus enggak kan? Kita dikasih juga kebahagiaan bisa bersama dengan keluarga kita. Kenapa Bunda menguatkan organisasi dengan pernyataan ini, supaya yang kita kuatkan nanti itu adalah niatnya apa untuk ada di Himpaudi, karena niat itulah nanti yang akan mewarnai cara orang berorganisasi. Kalau ada orang yang kemudian menyebut-nyebut apa yang dia lakukan, terus nanti kalau orang melupakan dia terus langsung, dulu aja saya yang membesarkan Himpaudi. Betul. Bunda jadi bertanya-tanya, ini tuh niatnya dulu apa gitu. Kok? Dan ingat loh, apapun yang terjadi di permukaan bumi tidak bisa atas izin kita, atas izin Allah. Jadi ini hal yang prinsip yang dikuatkan. Karenanya mungkin Teh Yaya waktu jadi Sekretaris Umum PP Himpaudi tahu betul. Setiap tahun kita meminta kepada pengurus untuk menulis surat kesediaan kembali untuk menjadi pengurus. Intinya ingat itu. Dan ada jajaran ketua mengatakan, Bundo, nanti kalau pada mundur gimana? Ya berarti dia nggak tepat jadi pengurus Himpaudi. Ada baiknya juga hal itu dilakukan oleh teman-teman untuk menanyakan ulang kembali begitu. Kenapa? Karena di Himpaudi ini kan nggak ada gajinya. Adanya adalah bayaran di akhirat nanti. Nah, kalau ini kita sudah sepaham, maka pasti apapun yang kita alami, ya kita nikmati. Ada apa yang kita lakukan, tunggang langgang kita lakukan, tapi kemudian orang lain yang mengaku. Alhamdulillah, pahala kita jadi banyak. Itu kan ya, teman-teman. Ada tunggang langgang kita lakuinnya, disebut aja nama kita enggak. Alhamdulillah pahala kita jadi tambah banyak ya Umi Ifa. Ya, betul. Jadi indah ya. Indah banget. Indah. Jadi terkenang Bunda. Ini enggak mudah untuk menjadikan dia seindah itu. Tetapi
Pasti bisa, karena setiap diri manusia itu ada kebaikan. Itu mungkin penguatan yang penting yang ingin Bundo sampaikan. Jangan pernah takut kehilangan pengurus. Kenapa? Karena nanti akan didatangkan kembali pengurus yang jauh lebih baik dari itu. Itu sama kejadiannya ya Bunda Solihah, ketika Bundo mengirimkan guru-guru Bundo pakai tiket pesawat ikut magang lama hampir sebulan ya, ya dikurang lah, lupa Bundo juga persisnya, ya alfalah. Semua guru, bisa dibayangkan ya, berarti pakai uang pribadi ya, pulangnya gak beberapa bulan dia mengundurkan diri. Dan di Bundo itu gak ada kontrak. Jangankan himpau di guru Bundo aja, Bundo gak pakai kontrak. Malah setiap tahun Bundo tanya. Kenapa? Karena prinsipnya Bundo itu kalau di PAUD, orang gak boleh terpaksa. 6 bulan sebelum berhenti, dia harus bilang kalau dia mau berhenti. Jadi cerita guru itu ya Umi Eva, akhirnya wajar kalau Bundo sedih. Jangankan Bundo sampai bilang begini, lain kali kalau ngirimin orang, pastikan dulu dia akan mau bekerja sama kita, paling tidak 3 tahun gitu. Bundo bilang untuk apa? Untuk apa mempertahankan orang, badannya ada di kita, hatinya gak ada di kita? Betul, betul, betul. Iya kan? Untuk apa mempertahankan orang yang tidak menjadikan Impaudi sebagai ibadahnya? Bikin baper, bikin rusak organisasi. Akhirnya ya udah. Bunda cuma bilang, oke, sudah diistiqorohkan, silakan. Nggak perlu merasa, ya Allah, kenapa sih? Berarti kan kalau di Riau ke Jakarta itu ya lebih kurang 5 juta lah untuk semuanya. Ya apa ya, belum biayanya lagi ya, belum ininya. Belum, kenapa sih begini? Enggak perlu nanya begitu. Karena Allah bilang, ana a'lamu. Aku lebih tahu. Tum la ta'lamun. Dan kamu enggak tahu apa yang terbaik buat kamu. Aku yang tahu. Ya sudah. Mungkin ini pesan untuk para ketua, gak perlu baper, gak perlu tersinggung, gak perlu merasa sedih, gak perlu merasa kecewa kalau ada pengurus yang kemudian akhirnya mengundurkan diri. Kita cari lagi. Nah, kalau sudah ada orang yang kemudian mau menjadi pengurus Impaudi, maka kita lakukan yang berikutnya. Kan disebutkan bahwa wala takfu malaisa laka bi ilmu. Kamu tuh gak boleh pegang pekerjaan gak ada ilmunya. Kenapa ada pengurus Impaudi yang kemudian salah dalam melakukan pekerjaannya? Ya kita belum membekali. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Teh Yaya sekarang itu sangat luar biasa. Dan kawan-kawan ya, teman-teman di Tangerang, di semua ya, ini luar biasa. Maka ini yang ingin kita wujudkan kan, adalah pun aspirasi untuk mereka profesional. Jadi kita harapkan para guru-guru kita itu profesional. Oleh karena itu, Bundo nggak menggunakan berbagai teori luar negeri ya kalau untuk memegang Impaudi itu. Prinsipnya sederhana aja. Ya, tidak bisa membangun sesuatu yang tidak dia miliki. Itu intinya. Jadi orang itu gak bisa membangun sesuatu yang tidak dia miliki. Kalau dia ingin anak usia dini. Jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara memimpin di Impaudi, kita kilas baliknya itu adalah ke sini, sebentar. Nih,
Kita kan pengen kan anak-anak itu kan seperti ini. Nih, kita ingin anak-anak yang kita didik itu adalah seperti ini. Sekarang Bunda ambil yang skill dulu. Kita ingin anak-anak yang kita didik itu dia memiliki 7 skill untuk hidupnya. Skill yang pertama fokus. Jadi bagian yang paling penting dilakukan oleh guru yang pertama di dalam skillnya itu adalah fokus. Kita nggak bisa dong ngajarin orang fokus kalau kita aja nggak fokus dengan pekerjaan kita. Makanya kalau ada yang bilang, Bunda kok mikirin Himpaudi terus? Ya karena saya sudah mengambil ini. Fokus dengan Himpaudi. Kemudian yang berikutnya, skill yang perlu kita kasih ke anak-anak lagi adalah self-control. Bisa mengontrol dirinya. Jadi kalau ada COVID sekarang, kemudian orang seperti saat ini itu nggak bisa ngontrol diri, kita kan mendidik anak-anak, kita bisa ngontrol diri. Berarti pengurus itu harus mendidik dirinya untuk bisa ngontrol diri. Orang bisa kontrol diri itu, kalau orang tahu aturannya. Saya akan mencalonkan diri saya jadi gubernur. Ya saya harus tahu diri lah. Mundur, Harry. Pengurus Himpaudi. Jadi dia ngontrol dirinya untuk tidak salah dengan menggunakan ADART dan pedoman organisasi. Akan sangat tidak didengarkan omongan kita kalau kita tidak sesuai kata dan perbuatan. Itu kalau mau jadi pengurus Himpaudi. Kita akan dihormati kalau kita sesuai kata dan perbuatan. Kemudian yang berikutnya, kita ingin anak-anak kita perspective taking adalah memiliki perspektif, bisa sudut pandang orang lain, empati. Ya kita juga begitu jadi pengurus kan, oh ada yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan, kita cover, kita backup, gitu ya. Ada yang bisa, kita support. Budo selalu bilang, kalau ada pengurus yang mau ngurusin Himpaudi, kita nggak akan memperumit, kita dukung, kita kasih kepercayaan. Anak kecil aja kita minta dipercaya oleh gurunya kan, apalagi orang dewasa. Jadi, apa yang ingin kita bangun pada anak-anak melalui guru, berarti itulah yang ada pada kita. Kemudian komunikasi. Kita ingin anak-anak kita, kita ingin guru-guru kita mendidik anak-anak bisa berkomunikasi. Kita dulu yang mampu berkomunikasi. Gitu ya. Yang berikutnya, making connection. Bekerja sama, tadi yang dibilang sama Bu Teh Yaya. Gak ada orang yang bisa kerja sendiri. Jadi kalau ada yang merasa, Himpaudi besar karena saya, itu dia meniadakan Tuhan. Dan itu dia meniadakan orang lain. Dan ingat ya, kita itu cuman sebatas organisasi berperiode. Periode Bunda akan berakhir 2 tahun lagi. Terus ada periode yang lain. Jadi kita gak usah merasa kita adalah pahlawannya. Gak perlu. Biarkan Tuhan yang mencatat kita. Jadi dengan demikian kita nanti akan bisa membangun kerjasama kalau kita merasa tidak kuat sendiri. Nah yang berikutnya critical thinking. Kita ingin anak-anak kita siap menghadapi dunia, siap menghadapi cobaan, siap menghadapi begitu banyak hoax, begitu banyak godaan, cobaan dan pelanggaran yang ingin ditawarkan kepada anak-anak kita. Guru yang bisa mengajarkan itu adalah guru yang dia punya critical thinking. Jadi prinsip di dalam Himpaudi juga begitu. Para pengurusnya kritis. Jangan kemudian, ya ini ada bantuan 500 juta untuk Himpaudi Banten. Langsung aja diambil. Enggak, pikirkan dulu. Ini apa di balik ini? Apakah ada kebaikannya? Ada banyak mudaratnya? Lebih baik hilang 500 juta dibandingkan kemudian kita mengorbankan para anggota kita. Dalam setiap pelantikan Bunda selalu mengatakan itu. Tidak boleh menjual
organisasi untuk kepentingannya sendiri. Jadi kritis. Kita kerjasama, tapi kita kritis. Dan kemudian keenam, kita ingin guru-guru kita mendidik anak-anak kita berani mengambil tantangan dan resiko. Itu yang Alina Rosain bilang. Kalau pendidikan berhasil, orang berani memegang kebenaran dan menghadapi tantangan. Ya berani. Ada resikonya, pasti. Tapi hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak santun, tidak mengikuti peraturan, tidak bekerja sama. Berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan untuk gurunya, untuk anggotanya. Dan terakhir, kita ingin guru-guru kita mendidik anak-anak untuk bisa belajar terus. Jadi menjadi pengurus pusat, menjadi pengurus wilayah, kabupaten, dan kota dan kecamatan, belajar terus. Bagaimana menyedihkannya ketika ada pertanyaan dari pengurus pusat Impaudi ke Bundo, Bundo begini-begini. Dan Bundo dengan sederhana menjawabnya, dibuka dulu ada anggaran dasarnya Bu. Nanti kalau tidak ada jawabannya di situ, kasih tahu Bundo, nanti Bundo akan bantu. Coba itu artinya apa? Ibarat orang Islam gak baca Al-Quran, gak baca Al-Hadis. Ya, nah oleh karena itu pengurus pusat sekarang berusaha untuk mendorong setiap wilayah yang dilakukan oleh Teh Yaya ini, keliling. Memastikan semua pengurus sudah mengikuti penguatan organisasi. Setelah itu menjaga, setelah itu mencintai, setelah itu penuh kasih sayang, dan jika diperlukan, jadi dokter bedah mengamputasi bagian tubuh kita yang membusuk karena kerusakan daripada dia merusak semua organ tubuh kita. Dengan demikian, kita akan jadi sehat. Tetaplah mencintai Himpaudi, karena ini organisasi mulia, niatnya mulia, yang diurus orang-orang mulia. Dan untuk itu kita muliakan organisasi ini dengan menguatkan. Saya Neti, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan teman-teman dari Banten dan seluruh Indonesia. Terima kasih Umi. Mohon izin. Suaranya Umi, mohon maaf. Ya, ada Bunda Ana juga. Terima kasih Bunda Ana. Sama-sama. Ya. Ini mendapatkan doktor selama di Himpaudi. Bunda mendapatkan profesor selama jadi Himpaudi. Luar biasa kan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bunda Ana mendapatkan S2 selama di Himpaudi. Betul, Bunda. Memang tidak menggaji kita tapi menurunkan banyak rahmat kepada kita. Jadi, ya juga Bunda. Ya, kalau mau memberikan tanggapan, Mangga. Aduh, luar biasa Bunda, saya jadi terharu nih Bunda. Ingat perjalanan kita luar biasa membangun Himpaudi. Jadi mungkin perjalanan itu menjadi inspirasi saya untuk diterapkan di Banten. Jadi kalau kata tadi Bunda bilang, kalau ada yang ini yang itu ya udahlah. Kita nggak boleh sakit semuanya gara-gara gak satu orang misalnya, betul. Saya sepakat itu Bunda. Jadi apa ya, jadi pengen nangis. Banyak ilmu yang saya dapat dari Bunda selama perjalanan mendampingi Bunda jadi ketua. Jadi memang ada hal yang mengajarkan kepada saya untuk selalu berjalan di koridor. Walaupun pahit Bunda, walaupun pahit tetap harus kita lakukan. Karena saya berprinsip bahwa kebenaran itu memang harus disuarakan, walaupun pahit. Itu prinsip. Ya. Jadi kalaupun misalnya ketika ada, terutama waktu musda Bunda. Jadi waktu musda itu tantangannya luar biasa, tekanan dari terutama calon-calon kandidat yang manuver-manuvernya luar biasa Bunda. Jadi kami melakukan dengan tetap satu berpegang teguh kepada ADART. Lihat, walaupun nanti saya dibenci oleh orang tersebut, tapi minimal saya menyelamatkan banyak umat. Ya, saya lebih baik kehilangan satu orang daripada kehilangan banyak kawan. Walaupun tadi beliau misalnya sudah begitu dekat, sudah seperti ya, artinya saya berprinsip sekarang bahwa ketika kita memang sesuai kata hati dan perbuatan, kita lakukan dengan baik, kita pegang ADRT, alhamdulillah semuanya bisa menerima.
walaupun mungkin di depan orang dicaci maki, nggak apa-apa Bunda. Bagi itulah perjalanan, ketika perjalanan musda saya gambarkan di sini, ini untuk pembelajaran teman-teman semua bahwa memimpin itu tidak mudah. Apalagi dengan kabupaten kotanya yang banyak, saya berpikir, aduh, saya baru 8 nih. Jawa Barat banyak ya Bunda. Oh, yeah. Pikiran gitu ya. Mau harus turun gitu untuk menjalankan musda dengan benar sesuai ADRT. Nggak ada intervensi-intervensi mungkin dari pihak yang berkepentingan, itu menjadi sebuah histori yang memang kita akan dikenang terus. Dan kalau kita prinsip benar, walaupun sakit tadi dikatakan Bunda, kita akan dikenang. Dan itu benar. Walaupun kebenaran itu datangnya lambat, tetapi akan terang benderang semuanya. Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih Teh Yaya, teman-teman semua, Ibu Soliha, kawan-kawan semua, tetap semangat. Ini Umi Eva juga Ketua PD, tetap semangat. Jadi kita kombinasikan menjadi dokter bedah yang harus mengamputasi kaki yang rusak misalnya. Tapi kita kombinasikan untuk jadi agim yang dengan bahasa tenang, bahasa kalbunya. Makanya Bundo sederhana aja, sepanjang seseorang masih mau menjadi pengurus dan dia bisa mengikuti, mau aja. Itu kita punya keyakinan setiap orang itu ada positifnya. Jadi sepanjang dia mau dan dia mau belajar, perbaiki kesalahan, kita enggak akanlah jadi dokter bedah ya, Umi Ifa ya. Kita jadi agim merengkuh para pengurus kita. Kita bersihkan hati kita dulu kalau kita mau bicara dengan mereka. Kadang-kadang, mungkin Bunda Ana juga tahu, kadang-kadang Bunda harus sholat dulu untuk menyelesaikan sesuatu dan mengembalikan. Dan kalau kita sudah mengembalikan itu kepada Allah, itu menjadi ringan. Yeah. Suatu ketika kalau ada yang ribut-ribut banget, Bunda cuma bilang, boleh silakan kalau mau ambil jabatan ini, ambil aja. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kan kita niatnya kan tadi ya Umi Ifa, karena Allah. Jadi kalau kita sudah mengembalikan ini kepada Tuhan, kita gak akan merasa sedih ketika ditinggal, tapi kita juga gak merasa berat teteh kalau ada pengurus kita yang bermasalah, tapi dia mau untuk memperbaiki diri. Jadi harus ada kombinasinya ya Bu Soliha. Jadi kombinasi jadi dokter bedah, jadi ahli jiwa, jadi agim gitu ya. Itu benar. Itu termasuk jadi paranormal juga untuk mengetahui ini ada apa ya. Gitu. Kadang-kadang kalau ada pengurus yang terus enggak muncul, kadang-kadang dianya ya kita lakukan. Dan mungkin kalau pernah baca FB Bundo, kita menyelesaikan masalah orang lain, padahal kita juga punya masalah ya Bunda Ana, di keluarga kita, di masing-masing kita. Tapi karena kita menjalankannya ini dengan ibadah, insya Allah. Jadi Teh Yaya, kombinasikanlah semua hal itu, karena ini organisasi mulia. Prinsipnya, selagi masih yang bersangkutan tidak ingin keluar dari kepengurusan, dan tidak melanggar kode etik, kita tidak boleh mengeluarkan. Yeah. Itu prinsip Bundo. Yeah. Meskipun keaktifannya kurang begitu ya, ya kita coba lagi. Dan ternyata ketika orang dikasih kepercayaan, dan itu bisa keluar. Mungkin kita bisa apresiasi ya, Mpok Yufi ini bisa setiap pagi ada di Himpaudi TV. Bisa bayangkan dia pagi bangun jam berapa. Bunda Ana, Umi Ifa begitu. Dan tahukah teman-teman, hanya orang yang bilang tidak bisa, dia tidak bisa ngurusin Himpaudi. Hanya orang yang bilang, saya sibuk banget, Cang, gak bisa ngurusin Himpaudi. Dia memang sibuk Tuhan dan gak bisa ngurusin Himpaudi. Tapi kalau kemudian orang itu berprinsip, saya sudah memilih ini untuk ibadah saya sudah berjanji waktu di pelantikan, dan saya jalankan amanah ini sebagai ibadah saya. Pasti dia bisa membagi waktunya. Seperti Umi Ifa hari ini, seperti Bunda Ana, seperti Teh Yaya, Ibu Solnya, semua ya, semua kita yang ada di ruangan ini. Buktinya bisa membagi diri, bisa terbang sana-sini, dan semua diselesaikan oleh Tuhan.
Ketika sudah masalahnya besar, kembalikan kepada Tuhan. Tuhan punya caranya sendiri. Ketika nama baik kita dipertaruhkan dan digadai orang yang ingin mengambil keuntungan, gak usah takut. Tuhan akan cari jalan kebenaran itu sendiri dengan caranya sendiri. Yang penting, selama niat kita baik, Tuhan akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan kalaupun sampai Tuhan menguji kita dengan ujian yang kemudian dengan segala kejahatan kemudian dilakukan dan kemudian kita lepas dari Himpaudi, tenang saja, Tuhan siapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita. Jadi akan menjadi indah, tapi bukan berarti kita juga bermalas-malasan. Demikian, tidak lama waktu kita di Himpaudi, hitungannya detik, dan kita manfaatkan setiap detik untuk wujudkan guru-guru yang profesional. Terima kasih semuanya. Mohon izin Bunda pamit ke NTT. Terima kasih ya Tangerang. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Enggak disebut satu persatu nih, termasuk yang di YouTube. Siap Himpaudi mulailah dari diri sendiri. Himpaudi, Himpaudi, jaya. Izin pamit ya. Ya Bundo, terima kasih Bundo penguatannya hari ini untuk kita semua Laskar Himpaudi seluruh Indonesia. Kita pasti tentu masih mengingat pesan Bundo bahwa ketika kita mengurus orang banyak, insya Allah urusan kita akan diurus oleh Allah. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, kita akan menyampaikan ucapan terima kasih dari Himpaudi TV kepada para narasumber kita pada hari ini, kepada Bundo Profesor Dr. Insinyur Hajah Nety Herawati. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara kita pagi hari ini. Kemudian juga kepada Dr. Yayah Rukiah, MPD, Ketua PW Himpaudi Banten. Terima kasih sudah hadir di Himpaudi TV kita pada hari ini. Kemudian Bunda Iah Solihah, SPDI, Ketua PD Himpaudi Kota Serang. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara kita pada hari ini. Kemudian Bunda Munajah yang mewakili dari Bunda Neng Heni Kusmiati, SPD, Ketua PD Himpaudi Kabupaten Tangerang. Terima kasih untuk Bunda Tersinida selaku moderator pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini membawa manfaat dari untuk kita semua Laskar Himpaudi di seluruh Indonesia. Jangan lupa baik yang menyaksikan di YouTube untuk live, subscribe, dan jangan lupa juga like lonceng. Semoga mendapatkan informasi-informasi terkini dari Himpaudi TV. Saya Mpok Ipe dari Studio 1 Jakarta, mohon maaf atas ucapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.